terus sekali ya. Ya, seperti yang sudah kita duga, memang filternya bocor ini. Mari kita bongkar dulu. Tetap dulu aja di bagian shock filternya. Oh, kotor sekali. Kotor sekali ya. Ya, seperti yang sudah kita duga, memang filternya bocor ini. Kemudian karet gitu, karet filter. Kameranya ini ya. Lihat ya, gelap sini. Kecopot filternya. Kelihatan ya, sudah mulai pecah bagian sealernya itu. Itu yang nanti akan kita clamp pakai sealer. Ini tadi sudah kita bersihkan, sudah kita lepas bagian selangnya maupun bak filternya, sudah dicuci tadi bagian ini. Yang ada sealer bawaan pabrik tadi sudah dibersihkan juga. Nanti biar sealer yang akan kita tempelkan di sini dekatnya bagus. Kita pakai sealer ini, kebetulan adanya ini sih. Ini untuk sealer gasket. Nanti coba kita aplikasikan di sini. Kita oleskan sealernya. Sampai merata. Bagian box filternya juga sedikit kita kasih. Setelahnya kita masukkan ujungnya ini. Kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada. Sudah, kita tunggu biar kering dulu baru istilahnya kita pasang. Setelah lem kering, kita bisa pasang kembali.